Marak aksi balap liar di malam hari, aparat kepolisian dari Resma Polsek Penakukang melakukan pencegahan aksi balap liar. Belasan pemuda yang umumnya masih pelajar berhasil ditangkap. Maraknya aksi balap liar di Jalan Petarani, Kota Makassar membuat aparat kepolisian dari Resmob Polsek Penakukang melakukan patroli ke tempat para pelaku berkumpul. Saat diamankan, belasan pemuda yang umumnya masih pelajar diketahui hendak menyaksikan aksi balap liar. Mereka pun mengakui kerap memasang taruhan saat menyaksikan balap liar. Selanjutnya, belasan pemuda ini digiring ke Mapolsek Penakukang untuk diberi pembinaan. Sementara 9 unit sepeda motor akan diserahkan ke Satlantas untuk penindakan pelanggaran lalu lintas. Anak muda ini, remaja ini beralasan bahwa mereka akan melakukan kegiatan menonton balap liar. Namun setelah kita lakukan penyelidikan lagi lebih mendalam, ada indikasi bahwa adik-adik kita itu akan ikut melakukan balap liar. Pihak kepolisian mengimbau para orang tua agar lebih memperhatikan anak-anak mereka, terutama di malam hari, agar tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan.